Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Malik al-Quddus al-Salam alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu 'ala al-kamal wa 'ala al-tamam. Rafa'a as-sama'a bila 'amad wal arda wada'aha lil anam. Fiha jannatin ma'rushat wa ghayri ma'rushat wan nakhlu dhat al-akmam. وجبال وظلال ولباس وشراب وطعام وخيل وبغال وحمير وأنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam ta'at dan di akhirat di surga di Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga di Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, di tempat yang dicintai oleh Allah, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tema malam hari ini sangat-sangat kita butuhkan pada saat ini. Kita ingin mengenal orang-orang lain, tipe manusia yang lain, seperti apa perilaku orang kepada kita, dan seperti apa tipe kita di antara manusia-manusia lain. Tema malam hari ini, tipe manusia di dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seorang ahli hikmah mengatakan, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita akan berjumpa dengan manusia yang bermacam-macam. Ada manusia yang menginginkan sesuatu darimu dan tidak menginginkanmu, hanya menginginkan sesuatu dari kita. Apa itu harta, apa itu menginginkan jabatan, dan lain sebagainya. Dan ada sebagian manusia menginginkanmu, bukan menginginkan apa yang kau punya. Ada orang kadang-kadang mencintai kita karena Allah murni, bukan karena usaha, bukan karena uang, bukan karena urusan dunia, tapi cinta kepada kita karena Allah. Dipertemukan karena Allah, dipisahkan juga karena Allah. Mereka ini cinta berdasarkan karena mereka saling mencintai karena Allah. Bukan karena keinginan dunia. Bukan karena ini orang kaya, atau punya harta, atau punya jabatan, dan lain tidak. Maka ada orang menginginkanmu, kepribadianmu. Dan ada orang menginginkan sesuatu yang kita punya. Kadang-kadang orang mendekat kepada kita karena kita kaya atau punya jabatan. Berarti dia ingin sesuatu yang bersama kita. Bukan dia mengharapkan kita sebenarnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada manusia kadang-kadang mencintai kita karena kemaslahatan mereka. Atau waktu-waktu luang mereka mencintai kita. Dan ada orang, sebagian manusia, kemaslahatan dan kebahagiaan mereka adalah mencintaimu. Bahkan meluangkan waktu untuk memikirkanmu, untuk mendoakanmu, untuk membantu dan menolongmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serendah-rendahnya manusia, dan manusia yang paling rendah, apabila dia sudah puas dari kamu, dari kita, dari Anda, dia akan mengingkari kebaikanmu. Dan akan mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam dirimu. Maka ada sebagian manusia, dan itu manusia paling rendah. Jika dia sudah puas dari kita, sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia suatu hari akan mengingkari kebaikan kita. Dan dia akan mengutarakan dan mengatakan sesuatu yang tidak ada pada diri kita.
Jangan bersedih. Jangan kesal. Apabila ada seseorang yang berubah bersama kita. Bisa jadi dia sudah capek lelah dengan acting yang dia lakukan. Maka dia ingin kembali ke asalnya, hakikatnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan bersedih hati, jangan kesal apabila ada seseorang yang berubah dalam hubungan bersama kita, perilakunya bersama kita, bisa jadi dia sudah lelah, bisa jadi dia sudah capek. Dia capek dan lelah apabila orang tersebut sudah capek acting, bersandiwara. Dia mau kembali ke asalnya. Kadang-kadang orang munafik itu tidak bisa lama-lama. Suatu hari menampakkan wajah aslinya. Orang yang bertopeng itu suatu hari akan hilang topengnya. Orang yang bersandiwara akan hilang semua yang dia lakukan. Betapa banyak kita duduk di antara manusia dan beberapa orang. Dan kita ingin mengutarakan yang ada di dalam hati kita. Oh, orang munafik semua. Kadang-kadang kita begitu. Pas kita lagi duduk, ya Allah segitu penjilatnya mereka. Ya Allah segitu munafiknya mereka. Kita ingin mengutarakan yang ada di dalam hati kita bahwa, aduh, ini orang munafik semua. Kita ingin mengutarakan kalimat itu, tapi kami belum bisa. Ya, karena kita belum bisa. Nanti mereka bilang, oh kamu menghina kami dan lain sebagainya. Manusia yang paling rendah dan paling buruk adalah orang yang berbicara buruk tentangmu dan menghinamu di belakangmu. Tapi ketika berjumpa denganmu, dia menghormati dan memuliakanmu. Ini adalah manusia paling rendah di dunia. Manusia itu kalau berjumpa dengan kita, Masya Allah, menghormati, memuliakan, memuji kita bahkan. Dan subhanallah, kalau kita sudah tidak berada di depan dia, dia menghina, mencaci maki di belakang kita. Apapun yang dilakukan semua manusia kepadamu, jangan diperlakukan sama. Jangan memperlakukan orang buruk semua. Dan jangan memperlakukan orang baik semua. Karena tidak semua orang sakit diberi obat yang sama, walaupun penyakitnya sama. Ada yang dikasih dosisnya berbeda. Penyakitnya sama kok. Gak punya penyakit yang berbeda. Tapi subhanallah, dikasih obat yang berbeda. Ini cocoknya panadol, ini cocoknya apa. Itu beda-beda obatnya. Padahal sakitnya, sakit kepala juga pusing mereka. Penghormatan itu, menghormati orang itu tidak menunjukkan bahwa Anda mencintai dia. Bukan. Bisa jadi menghormati orang karena kita terdidik. Orang berpendidikan tinggi. Maka hormatilah semua orang, semua manusia walaupun engkau tidak mencintai mereka. Kita tidak mencintai, tidak suka sama dia, tapi tetap hormati. Karena itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita itu terbaik dan indah. Orang yang sangat mencintaimu tidak bakalan meninggalkan waktu ya tanpamu. Akan rindu, akan mencintai, akan menderita, dan akan berusaha untuk berkomunikasi denganmu, itu hanya yang mencintaimu saja. Tapi yang tidak mencintaimu pasti akan meninggalkanmu. Ada seorang ketika ditanya tentang teman-teman beliau, dia bilang apa? Semua teman-teman saya meninggal dalam kecelakaan kepercayaan. Mereka meninggal dalam kecelakaan apa? Kepercayaan. Pas hilang kepercayaan, hilang semua. Wah, itu mereka mati dalam kecelakaan kepercayaan. Sebagian manusia itu senang sekali, menikmati sekali ketika menyakitimu. Dan ketika Anda menampakkan reaksi kepada mereka, singa keluar muncul, mereka akan menyalahkanmu. Bahkan mereka akan menyebutkan, kamu orang buruk, tidak baik. Padahal mereka dari awal sudah menyakiti. Bahkan menikmati untuk menyakiti kita.
Tapi ketika ada reaksi dari kita, lo diam atau gua hajar? Lo diam atau diam enggak ya? Itu kadang-kadang dia menikmati, dia senang menghina, mencaci maki. Tapi subhanallah, ketika kita menampakkan reaksi dari kita, mereka akan mencelahmu, menyalahkanmu. Kamu orang buruk benar. Padahal dia yang mulai pertama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian orang itu matanya seperti mata lebah. Halo? Halo? Masih hidup? Sebagian orang matanya persis seperti mata lebah. Dia kalau masuk ke tempat yang buruk, mencari yang baik-baik. Walaupun banyak buruknya, seperti situasi pada saat ini adalah situasi COVID. Situasi corona dan COVID ini luar biasa. Pada saat COVID ini, banyak orang cuma melihat yang buruknya saja, padahal tidak melihat yang baiknya dari Allah. Semua peristiwa yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita alami, kita yakin bahwa itu semua ada hikmah dari Allah. Halo? Maka sebagian manusia matanya mata lebah, masuk ke tengah yang buruk, mencari yang baik. Mengambil yang baik. Kenal dengan orang, dia bukan maksum. Ambil baiknya, buang buruknya. Mau dia syekh ke, mau dia ustad ke, mau dia habib ke, mau dia kiai ke. Ambil baiknya, buang buruknya. Karena masing-masing orang punya kelebihan, punya kekurangan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang itu matanya mata lebah, tengah yang buruk cari yang baik, dan sebagian orang matanya itu mata lalat. Mata apa? Lalat. Masuk taman bunga cari yang buruk. Cari yang kotor, cari yang jorok kayak dia. Maka itu lebah kalau terbang masuk ke tengah-tengah yang buruk, dia cari yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang indah-indah. Kenapa? Ambil baiknya, buang buruknya. Kenapa kamu memandang orang yang lain itu adalah orang yang, oh hebat. Tidak ada yang hebat. Kita semua manusia. Maka, kalau matanya itu mata lebah, indah. Maka gunakan mata lebah kalau memandang temanmu, memandang tetanggamu, saudara keluargamu. Memandang siapapun menggunakan mata lebah. Kenapa? Cari yang baik-baik dari beliau. Ambil. Dia punya buruk, saya punya buruk. Hanya Allah menutupinya masing-masing saja. Tapi kalau subhanallah Anda gunakan mata lalat, hanya ketemu orang, ini buruknya apa ini? Bodohnya apa ini? Kesalahannya apa ini? Kejelekannya apa? Padahal dia hatinya hitam, hatinya busuk, hanya mencari yang busuk-busuk kayak dia. Dia hatinya sudah buruk, dia menderita. Dia mau cari semua orang biar menderita kayak dia. Ya Allah, ya Rabbi. Saya menemukan sebagian orang tidak ada penjelasan tentang karakter dan sifat mereka melainkan ayat yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Apa ayat Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Bahkan Allah tambahkan penyakit lagi. Hatinya sudah hitam. Ditambahkan hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang kita tidak bisa menggambarkan mereka, hanya kita bisa menggambarkan melalui ayat yang tadi saya sebutkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, bahkan Allah tambahkan penyakit lagi. Nauzubillah. Ada seorang ahli hikmah mengatakan, jangan bersedih, jangan berkecil hati apabila ada seseorang yang tidak menghargaimu. Halo? Masih hidup? Ya, bahaya nih sekarang ya. Ada orang ahli hikmah mengatakan, jangan sedih, jangan berkecil hati apabila ada seorang yang tidak menghargaimu, tidak menghargai perjuanganmu, kebaikanmu, kelebihanmu. Jangan sekali-kali engkau bersedih ya, bahwa orang itu tidak mengenalmu dengan baik, tidak menghargaimu dengan baik. Kenapa? Orang buta, maaf, orang buta kalau pegang permata, dia tidak bisa menilai ini mahal atau tidak. Dia bisa bilang ini batu, padahal ini permata. Maka dia orang itu
Kalau tidak menghargai kita, persis kayak orang buta. Kalau pegang barang berharga, dia nggak tahu ini barang berharga. Betul? Ada sebagian waktu, keadaan, situasi yang memaksakanmu untuk membuat pembatas antaramu dan mereka. Bahkan orang terdekat denganmu. Barang siapa memuliakanmu, muliakanlah dia. Siapa yang memuliakanmu, muliakanlah dia. Dan siapa yang menghinakanmu, muliakan dirimu menjauh dari dia. Kalau dia sudah rendah, dia sudah hina, ngapain saya jadi rendah kayak dia? Dunia ini singkat kok. Ngapain ngotorin hati? Hati itu udah sempit. Ngapain dipersempit lagi? Ngapain dipersulit lagi? Ini sekarang corona di mana-mana, orang sehat tiba-tiba meninggal. Kalau kita meninggal, ada iri, ada dengki, ada hasud kepada orang, apa yang kita bawa? Hati yang kotor itu gak bakalan masuk surga. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang menghadap Allah membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Maka guru kita apa? Waktu saya berjumpa dengan Agim, beliau bilang, kita dipuji, kita dihina sama saja, kata beliau. Luar biasa. Kita kalau dipuji, jangan kegeeran. Kalau kita dihina, jangan kita merasa gelisah dan sedih dengan apa yang terjadi pada diri kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbicara tentangmu dalam tiga hal. Halo? Jangan ada yang tidur ya. Khawatir tidurnya kepanjangan. Hah? Tidurnya berapa tahun? Ratusan tahun bisa jadi. Sampai kiamat maksud saya. Semoga panjang umur semua. Orang yang berbicara tentangmu itu pasti tiga hal. Yang pertama, manusia itu berbicara tentangmu apabila engkau memiliki sesuatu yang mereka tidak punya. Orang akan berbicara tentang kita itu kalau kita memiliki sesuatu yang mereka gak ada. Baru dia omongin kita. Yang kedua, apabila mereka lemah, sulit untuk mencapai apa yang kau sudah capai. Yang ketiga, mereka akan membicarakanmu apabila mereka tidak sanggup sepertimu mencapai kedudukanmu. Bayangkan, kalau kita ini benar-benar memperhatikan ini, kita gak akan mikirin manusia lagi kok. Barang siapa membicarakanmu di belakangmu, bisa jadi membahayakanmu di dunia. Tetapi insya Allah dia bermanfaat di akhirat. Maka biarkan dia terus. Karena ada banyak orang di dunia, banyak sholat, puasa, haji, semua hilang. Kenapa? Lari ke kita. Maka ada ulama bilang, kalau aku mau ghibah orang, aku mau bicarakan aib orang, aku mau ada domba orang, mendingan saya ada ghibah orang tua saya. Kenapa? Dia lebih berhak kebaikan saya daripada orang lain di hari kiamat. Kalau saya mau bicarakan aib orang, gak usah bahas orang lain, bicarakan aib orang tua saya aja. Kenapa? Biar nanti saya di akhirat, kan nanti saya bayar. Dari pahala saya, kebaikan saya, mendingan saya kasih orang tua saya daripada kasih orang lain. Maka, orang yang berbicara di belakang kita, bisa jadi membahayakan kita di dunia. Tetapi bermanfaat untuk akhirat. Maka itu jadi simpanan ukhrawi. Maka dulu ulama suka dicaci maki, dihina. Imam Nawawi pernah dihina oleh seseorang, matinya orang itu su'ul khatimah na'udzubillah. Dan Imam Nawawi namanya harum, kitab-kitabnya sudah terkenal. Tapi yang menghina beliau sudah ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun menghinakan Nabi Musa, matinya Fir'aun buruk, Musa diangkat oleh Allah dan menjadi seorang rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau mendapati seseorang yang menghina ibunya, yang menghina saudaranya, yang menghina orang terdekat dan sahabatnya, maka ketahuilah bahwa ini orang yang berhati gelap, hati yang hitam. Maka jangan berpikir bahwa Anda suatu waktu akan mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Ibunya yang membesarkan dan melahirkan dia aja dia hina, apalagi kita, gak ada hubungan darah. Betul gak? Kalau engkau mendapati seseorang yang suka menghina, mencela ibunya, gurunya, temannya, sahabatnya, saudaranya, seolah-olah itu dia yang paling hebat, paling pinter, maka ketahuilah bahwa dia orang yang berhati hitam. Kenapa? Dia memandang semua orang buruk, hanya dirinya yang baik. Itu adalah sifatnya iblis. Na'udzubillah min. Manusia itu ada yang tiga macam.
ada manusia seperti udara. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa udara. Betul gak? Ada manusia begitu, kita gak bisa hidup tanpa mereka. Dan ada manusia seperti obat, kadang-kadang kita butuh. Kadang-kadang kita membutuhkan mereka. Yang ketiga, ada manusia seperti penyakit, tidak ada yang membutuhkannya. Tidak ada yang mengharapkannya. Maka ada manusia, benar-benar kita sangat butuh kepada mereka, bahkan kalau kita kehilangan, kita bisa mati. Itu seperti udara. Ada manusia persis seperti apa? Seperti obat, kadang-kadang juga butuhkan. Yang ketiga, manusia seperti penyakit. Tidak ada yang mengharapkan dirinya sakit. Maka sama sekali kita tidak butuh tipe manusia begitu. Orang yang mencintaimu akan melihat di dalam dirimu 99 aib, celaan dan kekurangan. Orang yang mencintai kita, dia akan menemukan di dalam diri kita 99 aib dan satu kebaikan saja. Ternyata karena dia cinta, maka dia mencintai satu kebaikan ini dan dia melupakan aib kita. Itu sebenarnya sifatnya orang muslim. Orang yang mulia akhlaknya, mulia pemikirannya, mulia pandangannya. Maka kalau kita menemukan sebagian orang begitu, dia melihat di dalam diri kita 99 aib dan satu kebaikan, dia cuma mencintai kebaikan kita dan dia melupakan 99 aib yang ada di dalam diri kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi niatmu baik, bersih, jernih, tapi tidak harus dilihat oleh orang lain baik semua. Karena orang tidak tahu isi hati kita. Orang tidak tahu isi niat kita apa. Tapi sayang sekali, ada sebagian orang memandang kita dengan semua warna, ya, kecuali putih. Kan hati kita ini putih nih, bersih. Ada orang matanya cuma cari apa? Bisa melihat semua warna, kecuali warna putih yang ada dalam hati kita. Dia buta, dia gak bisa lihat. Ada seseorang ditanya, apa yang kau pelajari dari umurmu yang sudah berlalu? Kalau orang sudah sepuh ditanya, apa yang kau pelajari dari umurmu yang sudah berlalu? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kami belajar bahwa logam emas, emas itu kalau sudah lama tetap emas. Bertahun-tahun tetap emas juga, berharga. Tapi ada sebagian yang kita temukan ternyata logam dari besi. Makin lama makin berkarat. Maka ada manusia begitu. Makin lama nampak itu emas. Makin lama dibersihkan terus makin nampak. Mungkin terus kelihatan bagus. Tapi ada sebagian orang ya, makin lama seperti besi berkarat. Kelihatan busuknya, buruknya. Dulu kita kira dia teman setia, ternyata dia adalah orang yang begitulah. Tidak ada lebih indah daripada engkau merasakan keberadaan orang yang mencintaimu di sampingmu tanpa anda minta. Pada saat anda sulit, tidak minta dari dia mendekatimu, ternyata dia mendekat. Itulah orang-orang yang mencintaimu. Apabila anda ingin mengenal manusia bagaimana berbicara tentangmu di hadapanmu, dengarkan mereka apabila mereka berbicara tentang orang lain. Kalau saya mau ketemu Bang Ridwan, contoh, atau yang lain, saya mau tahu Bang Ridwan ini ngomong tentang saya seperti apa di depan saya. Kan saya gak boleh, gak mungkin beliau menjelek-jelekkan saya di depan saya. Tapi saya mendengar dari Bang Ridwan gimana cara berbicara tentang orang lain. Kalau dia suka, beliau suka merendahkan, menjelek-jelekkan orang lain, berarti dia menjelek-jelekkan saya di belakang saya juga kok. Karena itu jadi karakter, jadi sifat. Betapa bagus niatmu, bersih dan jernih, ya, engkau tidak akan selamat daripada berburuk sangka orang. Orang selalu yang berburuk sangka kepadamu. Pembicaraan orang, omongan orang itu seperti batu. Pembicaraan orang itu seperti apa? Batu. Kalau engkau membawanya di atas punggungmu, patah, hancur, sakit. Ya, kalau anda tidak memikirkannya, bisa gunakan batu dari omongan orang itu dijadikan seperti burj,
sebuah bangunan dan engkau berdiri di atasnya untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Engkau tidak akan berbicara, engkau tidak akan mungkin bisa menghalangi orang ini membicarakanmu. Tetapi engkau bisa mengontrol diri agar tidak terpengaruh dari omongan orang. Kan orang bicara, saya enggak bisa mengontrolnya. Biarkan aja dia bicara. Tapi saya harus mengontrol diri untuk tidak terpengaruh dari omongan mereka. Karena kunci akalmu di tanganmu, bukan di tangan mereka. Saya mengontrol akal saya. Akal sehat. Kenapa? Rendah. Ngapain saya ikut rendah? Maka saya memuliakan diri dari dia. Hati kita ini, halo? Hati kita ini seperti secangkir kopi. Seperti apa? Tidak mungkin kita hidangkan untuk semua tamu kita. Benar gak? Ada tamu datang, malas. Kasih air putih aja. Kalau bisa dikasih angin kalau perlu. Ada tamu kita, senang sekali. Kopi keluar, teh keluar, makanan keluar. Semua isi dapur keluar. Sampai tamunya diajak ke dapur, ayo silakan minum sama kenal. Kata tamunya, nah, sunnah Nabi Muhammad kalau bertamu di rumah orang 3 hari. Wah, kurang ajar. Kelamaan itu. Coba perhatikan. Subhanallah. Maka hati kita ini tidak seperti secangkir kopi kita hidangkan untuk semua orang. Maka antum ada tamu, antum cintai, hormati. Oh, Masya Allah kalau datang dihidangkan, dilayani sendiri. Guru-guru kita kalau kita datang ke rumah beliau, Masya Allah, walaupun kita pernah menghina beliau, menjelek-jelekkan beliau, udah lupakan aja, astagfirullah, kita banyak dosa, kata beliau. Ana maafkan, biar Allah maafkan saya di akhirat. Kata beliau gitu. Beliau yang berdiri, bikinin kopi, bikinin teh, masakin, buatin makanan. Loh, ada apa ini? Berarti tidak semua tamu digituin. Maka hati manusia itu, hati kita ini, tidak seperti, apa, persis seperti secangkir kopi. Tidak dihidangkan untuk semua tamu kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang namanya Jubran Khalil Jubran, itu orang non muslim, tapi kalimatnya indah sekali. Apa kata beliau? Saya menulis di pintu rumah saya, ya. Beliau menulis apa? Kalian bisa lakukan ya. Halo? Nanti jangan lupa lakukan ya, ditulis di depan pintu rumah apa? Mohon tinggalkan sifat munafikmu di luar rumah saya. Kata beliau, dari aku menulis kalimat ini, gak ada yang mengunjungi saya. Tidak ada satupun yang mengunjungi. Artinya apa? Beliau menulis kalimat di depan pintu, tolong tinggalkan sifat munafikmu di luar pintu rumah saya. Jangan masuk ke rumah saya bawa munafik. Bawa sifat penjilat, munafik apalagi. Kata beliau, tidak ada satupun orang yang mengunjungi saya. Waduh, berarti semua orang yang datang ke beliau, munafik. Jangan berbicara tentang orang, jangan menghukum orang dengan apa yang engkau dengar, tapi apa yang saya lihat. Jangan berbicara tentang orang dengan apa yang engkau dengar, karena orang itu banyak yang hasud, banyak yang iri, banyak yang hatinya buruk, tapi bicara tentang orang sebagaimana saya kenal. Saya kenal siapa? Bang Ridwan dan lain-lain itu. Itu baik. Ada orang bilang, enggak, ini buruk. Enggak, saya enggak mau dengar. Kenapa? Syaitan tidak menemukan orang lain kecuali kamu yang bisikin saya biar menjelek-jelekkan saudara saya. Itulah orang yang berhati bersih, kan? Ada orang datang kepada kita, kamu kenal fulan? Sangat buruk. Oh, maaf. Kalau yang begitu-begitu saya gak mau dengar. Kenapa? Kuping saya harus bersih. Penglihatan saya harus bersih. Hati saya harus bersih. Karena dari telinga bisa jadi turun ke hati. Bisa jadi bawa perasaan. Padahal tidak seperti yang dipikirkan. Maka jangan berbicara, jangan menghukum orang dari apa yang kita dengar, tapi apa yang kita kenal, apa yang kita lihat. Gimana si fulan? Baik. Loh, dengar-dengar katanya buruk. Saya gak tahu. Silakan nanya orang lain. Tapi kalau menurut saya, beliau baik. Itulah orang yang hati bersih. Maka orang itu mati. Kebanyakan orang meninggal di dunia. Bukan karena corona. Bukan karena kanker, tapi karena apa? Tekanan batinnya, stres. Itu yang menyebabkan orang banyak mati. Maka kadang-kadang orang munafik itu, orang yang hasud sama kita itu, hatinya mendidih. Kita malah ketawa. Maka apabila engkau bertemu dengan orang yang pernah kau cintai atau mencintaimu, atau engkau cintai, kemudian dia pergi, tersenyumlah. Kalau ada orang yang pernah mencintai kita, kemudian pergi, meninggalkan, mencari orang lain,
tersenyum kalau ketemu dia. Kenapa? Biar dia tahu nanti dia menyesal. Kalau ada dulu orang mencintai kita, ya kita tersenyum kalau ketemu dia. Kenapa? Nanti dia nyesal. Ya, saya kenapa jauh dari dia? Kalau ketemu musuhmu, tersenyumlah biar dia tahu kita kuat. Ya, kalau ketemu dengan musuh, tersenyumlah. Kenapa? Biar dia tahu kita kuat. Apain yang kita pikirin? Ngapain kita mikirin stres, pusing? Biarin aja dia pusing sendiri. Maka kadang-kadang ada manusia itu 24 jam ngawasin kita. Ya, ngawasin. WA kita dibaca. Status kita diperhatiin. Ya, Facebook kita diperhatiin. Nanya orang, kepo. Bagus. Senang kita. Kenapa? Kita lagi tidur, dia mikirin kita. Bagus. Maka gimana ya? Ada orang kadang-kadang ngikutin baca status kita. Bisa jadi kepo, bisa jadi penasaran mau cari apa gitu. Ha? Ini orang isi hatinya apa sekarang? Maka kalau engkau pun yang bermasalah, jangan dibikin status. Hey, halo? Kalau punya masalah, jangan bikin status. Kalau lagi ada masalah, ada gambar ketawa. Ih, tadi orang kok kehilangan motor, tiba-tiba kok ketawa statusnya. Ada banyak yang ih, makan batin gitu dia. Ya, orang motornya hilang, masa gambarnya ketawa. Gila, bener ini orang. Sebenarnya kita sedih, nangis. Ya, kita nangis di kamar, guling-guling. Guling digigit-gigit tuh. Sampai dibanting, kacanya dipecahin. Tapi orang gak tahu. Maka kalau orang punya masalah dengan orang, tiba-tiba langsung bikin status. Memang ini teman bikin kesel juga sih. Tapi bagus, kenapa? Dia 24 jam di otak dia cuma kita. Enak. Bagus, dia mikirin kita. Ya kalau ada manusia lain, gak ada yang ngawasin kita 24 jam. Status kita diperhatiin, gerak-gerik kita diperhatiin. Berarti dia masih sayang, tapi dia berpura-pura aja. Karena dunia ini panggung sandiwara. Ya. Gini, manusia ini menurut pandangan doktor namanya Ibrahim Al-Fiqi, seorang maestro motivator muslim dunia. Ada banyak karya beliau sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Beliau asal dari Mesir, beliau belum lama wafat. Beliau ini motivator muslim dunia. Itu luar biasa. Beliau mengatakan apa? Pertama, jenis manusia. Manusia ini hidup di dunia tanpa ada tujuan sama sekali. Cuma hanya dia kenal dari dunia, makan, minum, dan bersenang-senang. Maka semua tujuannya itu sempit sekali. Hanya ada di dalam apa? Makanan dan minuman. Dan tidak lepas daripada pengaduan. Selalu ngeluh, ngadu. Padahal tujuannya kan makan, minum kayak binatang. Itu jenis manusia pertama. Hanya tujuan di dunia cuma makan, minum aja. Diajak makan, ayo. Ayo, saya kasih makan ya, tapi nanti kamu cela fulan, boleh. Saya kasih handphone ya, kamu nanti cela fulan, boleh. Saya beliin sepeda ya, kamu nanti cela fulan, boleh. Yang penting, memenuhi keinginan hatinya. Gitu. Itu manusia pertama. Manusia kedua, mengenal semua tujuannya. Tetapi dia gak bisa lakukan. Dia sangat membutuhkan orang-orang lain. Dan ini kata Dr. Ibrahim, ini juga merasakan kesulitan. Karena dia selalu ya tidak punya pemikiran untuk maju ke depan. Yang ketiga adalah manusia yang selalu ragu terhadap pilihan dan keinginan dia. Dia kadang-kadang benar-benar mengenal apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak bisa menentukan tujuannya. Dia tidak percaya dengan kemampuan dirinya. Maka kadang-kadang dia mulai satu usaha, kemudian pertengahan malas, gagal. Mulai lagi, malas, gagal. Mulai lagi, malas, gagal. Dagang sebentar, habis itu berhenti. Dagangnya lagi nanti hari kiamat habis asar. Gitu ya. Masya Allah. Itu. Astagfirullah. Jangan-jangan orang yang ada di sini ya. Ada sih sebelah titiknya. Ada sensor. Maka itu yang selalu ragu. Dia gak tahu bagaimana tujuan beliau. Kadang-kadang memulai usaha. Harus mulai usaha sampai akhir. Sampai tuntas. Baru Al-Fatihah udah tutup Al-Quran. Bukan lanjut gitu, satu surat atau apa. Kemudian ada jenis manusia yang keempat. Ya,
Beliau mengenal benar-benar tujuannya dan bahkan cara untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi dia percaya juga kepada kemampuan dia sendiri, tetapi sayang sekali dia selalu terpengaruh dari omongan orang. Kadang-kadang omongan orang itu berbahaya. Apalagi orang yang tidak mencintai kita. Itu selalu bisikin kita agar kita selalu rendah dan jelek. Maka itu yang membuat dia rugi dan gagal. Jenis kelima adalah orang yang mengenal tujuannya dan cara mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Tetapi sayang sekali ketika dia dikritik oleh orang, dia langsung malas dan futur. Ya, jadi malas gitu, ah udah tinggalkan saja. Ya, maka itu orang yang merasakan kesulitan dan kesengsaraan di dunia. Kemudian jenis keenam itu, kata beliau, orang yang mengenal benar-benar tujuannya dan apa yang dia harapkan dan apa yang dia inginkan. Bahkan dia wasilah-wasilah semua, tujuan dan alat-alat caranya semua dia tahu. Bahkan dia banyak mendengarkan orang lain untuk mendapatkan pelajaran. Dan dia punya kemampuan sendiri. Dan orang tersebut itu gampang menyerah. Itulah orang yang sukses dan berhasil. Artinya apa? Dia udah jelas tujuannya. Sudah tahu caranya, sudah tahu jalannya. Dan dia punya kemampuan diri sendiri. Dan dia percaya dengan kemampuan dia. Kemudian dia mendengarkan orang lain, mencari pengalaman agar melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Itu adalah orang yang berhasil. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenis manusia lagi menurut sebagian ulama, yang pertama adalah orang yang ramah dan kepribadiannya yang sederhana. Orang yang ramah dan punya pribadi yang sederhana. Bagaimana ciri-cirinya? Di orangnya itu tenang, bahkan kadang-kadang dingin banget. Saking tenangnya dia. Yang kedua, percaya kepada dirinya dan percaya kepada orang. Hatinya baik, senang dipuji, diangkat-angkat, dimuliakan. Hatinya baik, senang ketika orang mengunjungi beliau, bahkan menerima nasihat dari orang. Bahkan merasakan kenyamanan dimanapun dia berada. Tapi sayang sekali, dia juga melihat orang lain baik dan dirinya juga baik. Dia kalau ngobrol sama kita, orang yang punya sifat ramah dan pribadi yang sederhana ini, dia kalau ngobrol sama orang, dia gak mau ngomong masalah kerjaan. Tapi sayang sekali penyakitnya tidak teratur dan tidak menghargai waktu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang seperti itu yang punya tipe manusia seperti ini? Pertama, hormati dia. Dengarkan dia dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, engkau jaga berdebatan antara kalian dan jangan langsung mundurkan diri dari berdebatan dengan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, harus kadang-kadang harus tegas sama dia. Harus serius sama dia. Kemudian yang keempat, harus mengajarkan dia kedisiplinan dan menjaga dan menghargai waktu. Ini manusia pertama. Manusia kedua adalah manusia yang kasar. Dia kasar dalam sikapnya. Bahkan kadang-kadang kasar kepada dirinya sendiri. Dia tidak mau memahami perasaan orang lain. Dia tidak peduli. Bahkan dia juga gak percaya dengan orang. Bahkan ketika orang berbicara, dia banyak motong. Ketika orang berbicara, dia banyak motong pembicaraan orang. Bahkan kadang-kadang dia tegas dengan apa yang dia utarakan. Merasa pendapatnya paling benar. Angkuh dengan apa yang dia punya. Bahkan dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Dan dia melihat dirinya paling baik dan semua orang itu tidak baik. Itu orang yang kasar. Bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan orang seperti itu? Kita harus mengontrol diri kita. Harus kita kontrol. Kenapa? Karena ini orang kasar. Bisa gampang memancing emosi kita. Amarahan kita. Maka jangan kita lepas kontrol ketika berhadapan dengan orang tersebut. Yang kedua, dengarkan dia dengan baik-baik. Jadi tegas ketika Anda menyampaikan pendapatmu. Harus sampaikan kepada dia nasihat bahwa orang yang terhormat itu apabila dia menghargai dan menghormati orang lain. Dan jangan mengajak dia berdebat kecuali dengan cara yang baik. Jangan debat kemudian marah dia. Ah, itu kan orang kasar. Nanti dia marah, suaranya tinggi. Gak ada habis-habisnya. Maka Anda bisa mengajak orang tersebut berdebat tapi dengan cara yang baik.
Kemudian manusia berikutnya, tipe manusia berikutnya adalah manusia yang ragu-ragu. Yang suka ragu tuh, kepercayaan diri yang enggak ada. Dia selalu berbagai macam sikap, situasi, kadang-kadang dia berubah. Hari ini iya, besok tidak. Hari kita bersama kita hari ini, besok menjadi lawan kita. Kan sebentar jadi sahabat, sebentar jadi musuh. Enggak jelas. Dia juga menemukan susah, kesulitan dalam dirinya untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena orangnya memang ragu. Dan kadang-kadang banyak janji. Dan tidak menepati janji, bahkan tidak menghargai waktu. Dia bahkan menginginkan banyak kepastian. Hah, kamu benar gak besok kamu kajian? Iya, benar. Sumpah, benar ya. Benar, besok ya. Nah, itu orang yang banyak keraguannya. Maka dia mau ada kepastian terus. Besok kamu jadi main bola ya? Iya. Saya mau siapin baju ya, saya mau nyuci baju dari sekarang. Kalau kamu besok gak main, sayang saya marah benar. Itu jadi banyak ragu, maka dia mau kepastian terus. Kalau mau bicara, benar. Hah? Benar ya, jangan main, jangan bercanda ya. Selalu kalau dia ngomong gitu, berarti ini orang ragu. Kita kalau bermain dengan orang itu lucu jadinya. Gampang dia berubah pikiran. Saya pernah kerjain orang, saya bilang, jam tangan saya ini bisa nyala sendiri. Tanpa saya minta dia nyala. Ini kan lagi mati tuh, saya bilang. Nyala, kan jam tangan saya itu, jam itu Samsung dia. Kalau digerakin, nyala sendiri. Dia percaya dengan omongan saya. Karena orangnya ragu gitu. Wah, ini orang lucu jadinya. Saya bilang, tuh jam tangan saya tuh, lihat tuh. Bisa nyala sendiri. Wah, ajaib, kata beliau. Astagfirullah. Dan dia percaya, kata beliau apa? Sebutkan angka satu. Satu, jam tangan saya langsung nyala, kata dia. Wah, ajaib, kata beliau. Tapi coba saya sebutkan angka lima. Jam tangan saya akan nyala. Ajib juga, kata beliau. Jam tangan aja ngerti, kata beliau. Tapi jadi beliau ragu. Maka ini orang lucu. Mudah, susah sekali ngambil keputusan. Maka hari ini, ayo kita renovasi Masjid Nurul Amal. Oh iya boleh, ayo mari. Besok berubah pikiran. Ah Pak, kalau masih bagus sih bisa dipakai. Ayo terusin aja dulu. La ilaha illallah. Terus kemarin katanya iya. Waduh kacau juga nih orang. Ya, nah, itu kan jadi, loh gimana ini ya? Subhanallah. Maka dia susah mengambil keputusan. Dan dia melihat dirinya tidak baik. Tapi semua orang baik, kecuali dirinya. Itu bagus juga, Kak. Daripada melihat semua orang jelek, dia sendiri baik, kan? Dia malah kebalik. Dia melihat dirinya tidak baik, kenapa? Karena dia ragu terus. Tapi dia melihat semua orang bagus. Bagaimana cara berkomunikasi dengan dia? Orang tersebut yang suka ragu itu, pertama, kita tanamkan kepercayaan di dalam dirinya. Terus yang kedua, kita harus meringankan keraguan yang ada dalam hatinya. Kita harus bantu dia untuk mengambil keputusan yang tepat. Kamu iya atau tidak? Jangan iya hari ini, sejam lagi WA bilang tidak. Artinya harus pasti gitu kan. Kita harus membantu beliau ini. Kemudian, kita harus memberikan pemahaman bahwa orang yang suka ragu itu merusakkan hubungan dia dan bersahabatan dengan orang. Kalau kamu iya, kemudian tidak, itu merusakkan kepercayaanmu dengan orang lain. Kemudian, orang itu dihargai karena pasti dengan apa yang dia utarakan. Kemudian ada manusia juga, orang yang reaksinya lambat dan dingin. Reaksinya itu kadang-kadang lambat gitu. Itu kadang-kadang lembut banget. Benar-benar bikin kesal. Disuruh ngambil botol, jalannya atu-atu. Kayak kemarin acara Hafiz Indonesia pas lagi taping. Ada anak, ya Allah kalau disuruh ambil apa gitu, jalannya atu-atu. Juri aja kita udah gelisah. Itu anak seperti itu kan luar biasa. Maka orang yang punya karakter seperti ini, orang yang lambat, reaksinya lambat, dan orangnya dingin, maka yang kedua, dia punya pendengaran yang bagus. Dan dia teliti. Kenapa? Karena lembut dia dengar. Atu-atu didengerin. Ya? Pelan-pelan didengerin. Maka semua dicerna sama dia. Semua berita yang masuk ke kuping dia, ini. Dan dia tidak mau membantah omongan orang lain. Tidak mau membantah. Kalau orang lagi bicara, begini-begini. Berbeda pendapat dengan beliau, tetap dia tidak berani membantah. Kemudian beliau itu selalu melarikan diri untuk menjawab pertanyaan yang ditunjukkan kepada dia. Dia gak mau. Gak mau menjawab pertanyaan. Bagaimana berkomunikasi dengan beliau ini? Yang pertama, obatilah dia dengan cara untuk mendengarkan yang baik. Berikan persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk dia, sehingga persoalan dan pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang panjang untuk melatih dia.
Kemudian gunakan cara untuk berdiam ketika memberikan pertanyaan kepada dia. Contoh, kita ajukan pertanyaan kepada dia, kemudian kita diam. Biarkan dia bicara. Itu membuat orang tersebut makin akan lebih cepat. Kemudian ada orang yang banyak bicara. Itu banyak bicara, apalagi bicara tentang apa yang dia punya atau tentang dirinya. Dia selalu sombong, angkuh. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, dan seterusnya. Dia berbicara kalau kita lagi ngobrol satu masalah, satu urusan, dia bicara semua yang lain kecuali permasalahan yang dibahas. Itu larinya kemana-mana, khususnya ke perbedaan orang tersebut. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang banyak ngomong ini dan merasa berbicara tentang dirinya? Pertama, kita harus ketika dia lagi ngomong, kita potong. Maaf Pak, saya potong ya. Bapak udah jauh dari pembahasan kita. Nah, langsung dia kaget kan? Kasih tahu bahwa waktu itu berharga. Jangan dihabiskan untuk cuma ngomong gak bermanfaat. Beritahukan dia bahwa engkau punya perasaan yang tidak enak ketika dia berbicara. Seperti apa? Kalau lagi banyak ngomong, ini udah jauh dari ini. Astagfirullahaladzim. Gitu kan? Itu jadi tanda ke dia, kalau dia paham. Kalau dia bodoh, repot juga kan. Kalau Anda sebentar lihat jam, berarti pembahasan ini sudah tidak diperlukan. Artinya sudah jauh daripada pembahasan kita. Kemudian ada orang yang selalu menentang. Suka menentang kita. Itu dia tidak peduli dengan orang lain, bahkan meninggalkan bekas yang buruk. Semua orang jumpa dengan dia selalu menganggap orang itu buruk. Dia butuh kepercayaan kepada dirinya sendiri. Orang itu tegas dan keras bahkan kadang-kadang. Kadang-kadang menyebut kebaikan-kebaikan dia yang sudah berlalu. Ya. Dan kadang-kadang dia tidak mau gagal. Maka orang tersebut juga harus berkomunikasi dengan dia. Jangan berikan kesempatan untuk dia memotong pembicaraan kita. Kita harus membantah pembicaraan orang tersebut. Sabar ketika menghadapi dia. Kemudian ada seorang yang selalu mengaku atau mengklaim dirinya berpengetahuan tinggi. Apa aja dia tahu. Dan tidak semua yang orang ngomong ke dia itu dia percaya. Dia selalu membantah. Itu dia merasa dirinya paling pintar. Bahkan kalau ada pembicaraan, dia mau mengontrol, dia mau mengatur pembahasan-pembahasan. Bahkan kadang-kadang berbeda kepada pendapat dia sendiri. Bangga terhadap dirinya, dia suka ragu. Bahkan kadang-kadang ini, maaf, pernah lucu saya ketemu dengan seseorang, ini orang sama sekali bukan orang pengajar agama, tapi orang muslim. Dan siapapun orang muslim bicara tentang agama, kecuali kalau dia paham. Tiba-tiba ada seseorang ketemu dengan saya, sama sekali pekerjaannya tidak sama di tempat itu. Bukan orang ahli agama, beliau bekerja di proyek dan lain. Tiba-tiba beliau ngajarin saya agama. Oh, ajib. Saya kaget. Kenapa? Karena tidak semua yang beliau sampaikan itu benar. Hampir 90% itu salah semua. Hadis-hadis palsu. Rasulullah bersabda. Ternyata pas saya dengar, hadis palsu lagi dia gak tahu. Dia berdusta atas nama Nabi. Kasihan banget nih orang. Maka ini orang yang selalu mengalim dirinya berpengetahuan tinggi. Sampai kadang-kadang antum ini pengacara. Dia kasih pelajaran. Soal itu dia hafal undang-undang. Orang ahli agama, dia ngomong agama. Orang ngomong tajwid, dia ikut juga nyambung tajwid. Orang ngomong apa, apa aja dia ikut nyambung. Merasa dirinya paling berpengetahuan tinggi. Maka harus kita mengontrol diri kita. Menahan agar tidak marah di hadapan orang tersebut. Kemudian boleh kita terima komentar-komentarnya. Tetapi hati-hati ketika Anda mengomentari orang tersebut. Pilih waktu yang tepat untuk memotong pembicaraan dia. Jangan berpikir untuk balas dendam kepada orang tersebut. Ada orang pemalu. Butuh apa? Ciri-cirinya apa? Dia tidak percaya diri. Dia selalu menyindir. Selalu dia bersembunyi di belakang orang lain. Gampang di Anda buat dia ragu. Seperti orang yang saya bilang, jam tangan saya bisa berubah. Coba sebut angka 2. Wah, langsung nyala. Coba sebut angka 5. Nggak nyala. Dia bilang, waduh kenapa angka 5? Dia nggak suka angka 5. Ya, jadi gampang membuat orang tersebut ragu. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang keras kepala. Semua orang dibantah, semua orang tidak disukai, kasar dan lain sebagainya, bahkan tidak menghormati semua orang lain. Ada orang yang berpikir positif, ada juga orang yang sombong. Dan itu yang paling buruk.
Sombong itu adalah orang yang kalau duduk di satu tempat merasa dirinya paling benar, bahkan mencari kekurangan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah orang yang suka mencari kesalahan. Ya. Yang suka mencari kesalahan, dimanapun dia cari kesalahan. Kalau dia berbicara tentang orang di depanmu, pasti dia di belakang kita berbicara aib kita juga kok. Dan itu banyak di dunia nyata, kita hampir setiap hari kita alamin. Ada orang ketemu kita ngomong tentang orang lain, nanti di belakang kita juga ngomongin kita kok. Kenapa? Karena memang karakternya, sifat buruknya demikian. Kemudian berusaha, orang yang mencari kesalahan orang itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan orang. Walaupun itu tidak benar. Yang penting dia mau cari apa, isu apa aja lah gitu yang salah, kayak infotainment gitu. Tahu infotainment? Ya, kalau urusan artis apa segala macam, kadang-kadang gosip diomongin. Baru nikah kemarin udah cerai, baru ini kemarin udah apa. Ya Allah. Maka kadang-kadang kalau lihat kamera infotainment itu lari. Sebagaimana engkau lari dari singa. Karena berbahaya, dia gosip aja yang dia bahas. Kemudian orang itu yang suka mencari kesalahan berpindah tempat dari tempat ke tempat lain untuk apa? Mencari kesalahan orang lain. Dia tidak pernah menghargai perasaan orang lain. Ya. Maka orang tersebut gimana cara berkomunikasi dengan orang yang suka mencari kesalahan orang? Pertama, harus mengontrol diri kita. Harus mengontrol akhlak kita. Hati-hati, jangan sampai bablas. Dia rendah, jangan ikut rendah. Yang kedua, jangan bukakan pintu lebar agar dia berbicara apa yang diinginkan. Jangan. Kalau dia ngomongin orang, Pak, maaf. Kita kan banyak dosa, ngapain ngomongin orang? Mendingan ngomongin diri kita aja sendiri gitu. Jadi, Anda jangan membuka pintu untuk dia bisa berbicara apa aja. Kalau dia mulai gosipin orang, aib orang disebut, maaf, beliau gak ada. Kalau dia ada, silakan buka. Tapi kalau gak ada, gak boleh. Nanti Anda ngomong tentang orang, nanti tentang saya, dan lain sebagainya. Kemudian dengarkan dia dengan baik-baik. Kasih tahu bahwa setiap manusia itu punya batasan. Dan setiap manusia itu harus menghormati batasannya. Batasan saya adalah berbicara tentang diri saya, bukan berbicara tentang orang. Maka seperti pemain bola dan wasit. Nah, pemain bola cari apa kalau di lapangan? Mau? Mau gol kan? Dia pikirannya gol. Dia punya tujuan. Tapi kalau wasit mencari apa? Kesalahan. Maka hidup di dunia itu seperti apa? Pemain bola. Bukan seperti? Karena wasit itu suka mencari? Lari dia. Sampai tidur. Sampai bangun. Sampai diginiin. Diperhatiin. Didekatin. Dijauhin. Lari ke sana kemari. Itu kayak warawiri gitu. Gak jelas. Baju dia paling berbeda dengan yang lain. Hah? Udah warnanya kuning kadang-kadang. Warnanya merah. Gak jelas. Lari ke sana. Terus gak ada kesalahan. Balik lagi dia. Cari kesalahan. Langsung. Kartu merahnya itu langsung. Langsung. La ilaha illallah. Itulah wasitnya. Artinya apa? Orang itu yang suka mencari kesalahan orang lain. Maka hiduplah di dunia seperti pemain bola. Jangan hidup seperti wasit. Kenapa? Karena wasit itu adalah orang yang benar-benar suka mencari kesalahan orang lain. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan yang tadi apa yang saya sampaikan, ya. Saya mengingatkan kalian bahwa manusia itu ada yang kita sangat butuh kepada mereka seperti udara dan tidak mungkin kita kehilangan mereka. Yang kedua, ada orang yang manusia seperti obat. Kadang-kadang kita butuh kepada mereka. Ada orang seperti penyakit, sama sekali tidak menginginkan kehadiran mereka. Maka di dunia hidup apa yang penuh sementara ini, yang penuh dengan sandiwara, seperti mata lebah bukan mata lalat. Mata lebah itu mencari yang indah-indah di antara yang buruk. Tapi kalau mata lalat mencari yang buruk, yang bosok, yang jelek, yang kotor di antara yang baik-baik. Masuk ke taman bunga, cari yang jelek-jelek, cari yang kotor-kotor. Itulah. Maka kalau di dunia hidup dengan menggunakan mata lebah, insya Allah itu indah hidup kita. Maka seperti orang yang punya teman, dia punya 90 aib, kesalahan. Tapi dia punya satu kebaikan, karena dia cinta sama orang tersebut, maka dia cuma memandang kebaikannya yang satu itu, dan dia menutupi mata atau menutup mata atau melupakan yang 99 kesalahan orang tersebut.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Mm-hmm.